semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Franco Morbidelli akan melakukan manuver yang gila di MotoGP Prancis 2024. Franco Morbidelli akan kembali mencoba membuktikan adaptasinya bersama Ducati dalam waktu dekat sering bergulirnya MotoGP Prancis 2024. Di dua seri awal Morbidelli finish di peringkat 18, kemudian di seri Amerika dia gagal finish akibat crash. Baru di Jerez kemarin dia berhasil meraih hasil yang bagus dengan finish keempat. Sejauh ini pembalap berambut ikal itu masih tertahan di peringkat ke-20 klasemen dengan raihan 5 poin saja. Jadi perangkat untuk menurunkan motor ini terkadang saya lupa aktifkan. Morbidelli ingin tampil lebih kompetitif di MotoGP Prancis 2024 ini. Setelah tes series pada pekan lalu, barulah Morbidelli menyadari kekurangan dia dalam memahami karakteristik Ducati yang sebenarnya punya speed cepat dan jago di trek lurus. Terbukti Jorge Martin jadi pemenang di sprint race MotoGP Prancis 2024 kemarin. Kami harus berada di waktu yang tepat sepanjang air pekan dan melakukan peningkatan aspek-aspek dari motor yang mana kami masih belum punya kendali penuh, kata Morbidelli dikutip dari motosan.is. Gearnya masih terus memberikan saya masalah, saya masih belum bisa mengaktifkan di semua putaran. Saya tidak bisa otomatis melakukannya, kata Franco Morbidelli. Meski musim ini sudah dibekali motor spek pabrikan terbaru, Morbidelli masih belum terlalu menggigit di awal musim. Dia masih kalah pamor dari rekan timnya Jorge Martin yang sudah gacor sejak awal dan kini memimpin klasemen MotoGP. Di antara murid Valentino Rossi yang mentas di kelas premier, Morbidelli bisa disebut sebagai yang paling apes di skuad si merah Borja Banigale. Selain karena performanya sempat terhalang cedera, masa adaptasinya di atas Desmodici GP24 kini juga paling lambat. Pembalap prima peramah racing Franco Morbidelli perlahan mengetahui hal apa yang membuat dia masih kesulitan beradaptasi dengan motor Ducati. Untuk itulah Franco Morbidelli mencoba melakukan manuver yang gila di MotoGP Prancis 2024 ini. Patut ditunggu aksi Franco Morbidelli di race MotoGP Prancis 2024 nanti.